We're the top again, I would below the crown, but count us higher than a mountain. And we be up here for the long run, strapping for a long one. We got everybody on one. Now you coming at the king, so you better not miss. And we only get stronger. With everything I carry up on my back, you should paint it up with a target. Halo guys, balik lagi ke channel Cajam dan ini adalah episode ke-74 dari series Forest Green Rovers Road to Glory Kremot kita di FIFA 21. Kita akan menjalani dua pertandingan di dua kompetisi berbeda di episode ini. Yaitu pertandingan, ini pertama kali kita bakal main di FA Cup musim ini. Pertandingan FA Cup round 3 lawan Crew Alexandra, kita bakal main away. Dan setelah itu, ada pertandingan semifinal Carabao Cup leg pertama lawan Sheffield United, tim Premier League. Dan kita bakal main di kandang. Kemarin gue udah coba untuk jelasin strateginya bakal seperti apa. Jadi untuk dua pertandingan ini, gue akan coba untuk nurunin tim rotasi. Khususnya buat pertandingan lawan Sheffield. Karena prioritas kita nanti di championship. Karena kemarin kita sempat drop point, anyap sekali memang kan. Dua pertandingan terakhir kita kalah. Lawan Newcastle dan Luton Town. Dan nanti di pertandingan, sebenarnya tergantung situasi. Nanti di pertandingan leg pertama ini dua leg kan, semifinal kan. Leg pertama, gue bakal rotasi, tapi gue akan bawa beberapa pemain utama kita. Jadi kalau misalnya sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita bisa masukin mereka di babak kedua. Nah, yang butuh kita siap tempur di sini. Artinya pertandingan tanggal 24 ini kita akan turunin tim utama. Dan tanggal 21 kemungkinan besar akan sedikit rotasi karena jedanya cuma 2 hari. Cuma waktu recovery dan rest day-nya 2-2-2-3. Gitu ya. Jadi di sini, di episode ini, Anda bakal melihat penampilan dari para pemain rotasi, para pemain muda kita. Dan bahkan gue udah coba untuk bikin satu team sheet khusus buat rotation. Kira-kira seperti ini. Gue pakai formasi 4-1 bisa dibilang, dengan Brilliant jadi defensive mid. Sebenarnya bisa diganti Berroa, bisa diganti Bunker, tapi untuk saat ini rating tertinggi Brilliant. Terus Little bakal main di semua pertandingan episode ini, berarti karena memang untuk pertandingan cup dia yang libas semua. Dan nanti gue akan mulai pertimbangkan mungkin beberapa pertandingan liga Little boleh main karena memang performa dia ya bagus sekali, dan bahkan di atas Thomas gitu ya. Jadi Matt di depan untuk sekarang, terus Caden Evans kanannya, right backnya ada Tito Ray karena Luke Bolton akan kita jual, Ramon Mendes, Fabio Carvalho, dan ada Cole Taylor di sini. Jadi ini tim rotasi yang tentu saja kalau misalnya lu bandingin tim utama, ya tim utama kita bahkan rating paling rendahnya 70, sedangkan ini rating tertinggi cuma 72. Tapi disinilah tantangan sesungguhnya, disinilah diuji skill manajemen sebuah klub seperti apa, rotasi segala macam. Dan bahkan sebenarnya Sosar bisa mungkin starter, tapi untuk lawan Crew Alexandra gue bakal percayain ke Matt dulu yang main. Matt kemarin terakhir kali tampil hat-trick, jadi gue rasa dia masih bisa sih, masih punya. Oke, jadi ini setelah lawan Crew Alexandra kan ini tanggal 31 Desember nih. Jadi malamnya langsung tahun baruan, warga-warga brokoli. Terus cuman jeda 2 hari, tanggal 1 recovery, tanggal 2 rest day, tanggal 3 langsung main lagi. Jadi mungkin gue harus nggak bisa bener-bener turun seperti ini. Karena ini sebenarnya tim yang gue proyeksikan buat nanti main di leg pertama semifinal Carabao Cup kan. Jadi akan ada beberapa main utama mungkin yang gue turunin di sini, tapi tidak semua. Oke, jadi kita mungkin bisa langsung saja. Ini gue kasih lihat bracketnya dulu. Round 3 dari Emirates FA Cup. Bisa dilihat Spurs ketemu Salford City. Kasihan sekali Salford. Dan kita cukup beruntung lah istilahnya di round 3 pertama kali main di FA Cup. Kita nggak ketemu tim-tim Premier League itu kan, karena ada Chelsea, MU, Liverpool, semuanya. City juga ada kan ini. Mana? Mana City? Loh? Hah? Oh itu dia, lawan Portsmouth pak, nggak kelihatan. Crew Alexandra kita pantau dulu ya. Mereka tuh di round 2 ngalahin Ipswich 1-0 away. Terus di round pertama mereka nggak main. Mereka tuh berarti tim League One ya. Coba kita pantau sedikit, kita cek ya gimana keadaan mereka di League One, di FL League One. Jadi di satu kasta bawah kita, Crew Alexandra. Oke, mereka di posisi 2-3. Calon tim degradasi League One. Gila, aduh ini kalau misalnya kita nggak bisa menang sih. Oke, ini sejujurnya malah bikin jadi saya kena pressure sih. Anyway, sehat dia. Kan ini kemarin gue dibilang live streaming kan. CJM kontennya adalah kalau gadgetin, David gadgetin, kontennya menguji ketahanan HP dilempar dari lantai 5, tidak apa-apa. Saya menguji ketahanan DualSense. Sehat, aman. Oke, jadi langsung aja kita akan main di Emirates FA Cup untuk pertama kalinya musim ini. Dan tidak bisa pakai jersey away, gak apa-apa. Nih, Caden gak bisa main ya. Caden gak bisa main, jadi mungkin gue bisa turunin Muslia main di kiri. Gue udah bilang tadi ada beberapa main yang bakal gue rotasi. Terus
Sepertinya Beroa boleh tampil atau Bangor. Beroa boleh tampil. No, no, no. Gua akan main Jack Brown aja. Kita harus kasih kesempatan. Anyway, si Chong tuh kemarin kata tim medis sih sudah di-declare, udah sembuh. Cuman ya kayaknya nggak bakal bisa gue main episode ini gitu loh. Karena masih ada lubang plester dan sharpness-nya. Ya, sharpness sih ada beberapa main juga yang tetap gue paksain sih sebenarnya. Tapi ntar kita tunggu dia lebih baik sedikit lah istilahnya. Terus ini gue bawa Sosar, Odin Bailey, Taylor, Bunker, Sanders, Aguilar. Apa Sanders main ya? Sanders kayak boleh main deh. Sanders sama Cargill jadinya. Terus kayaknya Wilson juga tetap main nggak apa-apa. Jadi sedikit atau beberapa lah, beberapa pemain tim utama kita gue mainin. Jack Brown oke, jadi minus satu doang. Terus smartnya striker yang apa, dia sharpnessnya nol juga soalnya. Oke, jadi kayaknya begini kaptennya Cargill ya. Kayaknya sih gini sih. Mungkin Mikulski. Nah, udah gue percaya sama tim ini. Terus untuk taktiknya gue bakal pakai, kita pakai drop back aja. Offensive style-nya possession mungkin. Oke. Jadi sebenarnya pertarungan besar juga, tapi kita butuh rotasi banget Pak, dan kita kayak pemain-pemain ini tuh butuh dikasih jam terbang. Dan ya, semoga aja kita bakal main di Grassy Road, markasnya Corleone Sandra. Oke. Langsung saja kita menuju ke sana. Kalau misalnya mungkin atau bisa, mungkin 3 pertandingan episode ini kita lihat situasinya. Tapi ya kemarin kan tidak kondusif sekali kan, gue tahu sih. Kalau misalnya gue lagi mengamuk-mengamuk, dilanjutin, sama nih hujan di luar, mendung banget sumpah. Mungkin anda nonton ini lagi sambil dingin-dingin hujan. Di saya sih belum ini pas saya record. Tapi yakin bakal hujan, itu awannya tadi bergulung-gulung di langit. Oke. Memulai weekend di hari Jumat ini dengan pertandingan-pertandingan penting. Fabio Carvalho start. Saya lihat patchnya, patch Emirates FA Cup. Hujan di Grassy Road. Brilliant, Jack Brown tampil di tengah. Butuh performa bagus dari dua pemain muda Indonesia kita. Dan Austin Little tentunya. Tapi iya sih, kemarin ternyata ada beberapa warga juga yang ngasih screenshotan game FIFA-nya masing-masing. Emang pemain yang meskipun udah lambang speedometer di development-nya, artinya sebenarnya udah nggak bisa naik ratingnya, tetap bisa naik sebenarnya sih. Jadi itu yang terjadi sama Davison dan Thomas kan. Thomas plus 1, Davison plus 1. Padahal udah mentok dari awal musim, udah nggak bisa naik harusnya. Buset, ini mereka masih pemain-pemain asli semua ya. Itu gambar 2 dimensi, jersey kru Alessandra semua cuy. Kalau anda bandingkan sama kita, kita udah campur-campur kan, karena udah beli berapa pemain dari luar. Kayaknya starting 11 dari Forest Green Rovers, tim B kita dengan beberapa pemain utama. Ada Austin Little, bisa menjaga gawang. Ada Kane Wilson, Sanders, Cargill, dan Jack Evans. 4 backnya, Ramon Mendes main di kanan, Muslia di kiri. Terus tengahnya ada 3 pemain, Fabio Carvalho, Jack Brown, dan Brilliant Aldama. Terus di depan, striker veteran kita yang kemarin terakhir kali gue kasih kesempatan main hat-trick, Jamil Matt atau Jamat. Austin Little, kiper muda dari Akademi Forest Green Rovers, asal Inggris, yang tentunya terakhir kali main memenangkan kita di penalty shootout lawan Manchester City. Dan dia ntar bakal main lagi di semifinal lag pertama lawan Sheffield. Oke, langsung saja dia dari Grassy Road. Kick-off babak pertama, pertandingan antara kru Alexandra menghadapi Forest Green Rovers. Saya harus memulai dengan baik, karena ini abis ini mesti kayak memang dua leg sih semifinal sih, tapi lu gak bisa terlalu jatuh terlalu dalam juga di leg pertama, alias gak bisa terlalu terbantai juga gitu loh, karena akan susah banget leg kedua. Jadi at least jangan kalah aja leg pertama dah. Oke, Jack Brown handball, siap sit. Free kick buat kru Alexandra. Oke, Wilson positioning sangat bagus. Cargill duel udara dapat, well done. Fabio Carvalho, Ramon Mendes, pemain Spanyol yang juga sempat memberikan poin buat Forest Green Rovers kemarin lewat asis luar biasa dari Artjom Sosar. Jack Evans seteru bola langsung ke Florent Muslia. Lihat Jamil Matt bergerak di tengah. Muslia crossing. Aduh, ini throw-in kagak corner, Pak. Kayak apa? Jack Brown sama Fabio Carvalho datang. Oke, Carvalho ke Jack Brown. Brilliant. Oke, Matt. Oh, bisa kasih langsung ke Fabio Carvalho. Offside dia. Dan gak dapat juga. Oke, gak apa-apa. Bisa-bisa ada ruang sih kayak gitu tuh. Dilempar, ditendang jauh maksudnya. Cargill duel. Oke, nice Cargill. Second ball-nya gak ada yang dapat. Lowry. Mana defensive midfielder kita? Halo.
Dale buang Wilson, dapat Little. Okay, good, nice banget inisiatif dari Austin Little. Itu bahaya banget tuh, dua defensive mate kita kagak, bukan dua, satu sih. Tapi main tengah kita tadi dua-duanya gak ada yang gerak, gila satu pun. Aduh, gak maju Brilliant. Vinny. Dale. Oke, balik belakang Wintel, angkat bola langsung. Onside kah dia? Johnson. Crossing, ada Kane Wilson yang positioningnya cukup bagus jauh ini. Ke Ramon Mendes. Brilliant. Salah passing lagi. Shooting langsung dan penyelamatan pertama dari Austin Little. Build up-nya gue mesti pelan-pelan banget sih, itu salah passing mulu kayak gitu loh. Hampir bisa keblok Sander sebenarnya. Tapi memaksa Little yang melakukan penyelamatan. Corner pertama di pertandingan nih buat kru Alessandra. Oke, okay, Cargill, come on Cargill. Oke, okay, good. Carvalho. Dahan lu aja, nice. Waduh, bahaya juga, Bang. Oke, okay, Evans. Saya angkat ke Muslia. Jack Brown. Balik lagi ke Florent Muslia. Oke, okay, come on. Gak bisa, tarik dulu mundur. Muslia ke Jamal Matt. Fabio Carvalho. Itu Jack Brownnya sih lumayan kosong sebenarnya sih. Oke, okay, Wilson. Angkat bola ke tengah ada Matt. Nice, 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 gak apa. Muslia dapat ini. Good, kontrol bola yang sangat bagus dari Florent Muslia. Kasih ke Brilliant. Matt. Geser kanan, Ramon Mendes. Fabio Carvalho. Wah, Mendes kosong sekali. Ramon Mendes ke tengah, Matt. Oke, okay, itu bagus banget sih. Itu yang kita butuhin. Jamal Matt nyetak gol pertama kita di Emirates FA Cup. Itu namanya tenang. Ada beberapa kesempatan gue bisa langsung shooting sebenarnya, tapi sabar, ditahan dulu, tunggu pasti. Bagus banget sih Carvalho ke Nisir, sebenernya sini bisa nendang, tapi ya itu lebih pasti passing ke tengah kan. Meskipun sebenarnya ada back mereka di antara Matt dan Ramon Mendes tadi sih. Jadi itu tadi assist dari Ramon Mendes dan goal Jamal Matt. Oke, okay, good job, good job. Nice, awal yang bagus buat Forest Green Rovers di episode ini dan di FA Cup. Yuk, tetap begini mainnya. Bisa kita. Come on. Mampu kok, main-main ini mampu kok. Cuma pertanyaannya, sayanya bagaimana? Apakah mengamuk-mengamuk atau tidak? Itu kan. Terkadang cuma butuh sesimpel kebobolan di menit-menit awal aja saya langsung udah males. Oke, okay, Ainley. Dapat Wilson, well done. Masih aman ya, wasitnya masih bersahabat. Oke, okay, Brilliant. Aduh, gua ngerti Brilliant mau kasih kemana sih. Vinny. Lovery. Fokus. Oh, nice sekali. Nice sekali Fabio Carvalho. Kasih langsung ke Ramon Mendes. Si Mendes, cakep, cakep Mendes. Ya, Brilliant Aldama. Sit. Tidak pelanggaran. Turun, 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 ayo. Lowery. Berbahaya, oke, nice Cargill. Nice defense. Billy Cargill terus, maju terus. Trouble, oke, Jack Brown. Jack Brown ke Matt. Fabio Carvalho. Ramon Mendes, come on Mendes. Masih Mendes. Kasih ke tengah. Ada deflection. Oke, okay, corner dapat, nice. Bagus, bagus, bagus. Corner pertama buat Forest Green Rovers. Ada Peter Sanders di sana, mengarah langsung ke Sanders. Dapat sundulan dari Peter Sanders, tapi sayangnya masih off target. Well done Sanders, enggak apa. Nice, good job. Eh, turun dong. Kok jadi striker? Sanders jadi striker itu. Dapat Brilliant. No, tidak dapat. Dapat bagus. Jack Brown. Florent Muslia. Through ball balik ke Jack Brown. Kuat Brown. Okay, nice, 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 nice. Jack Brown ke Florent Muslia. Crossing. Handball sit. Ya ampun. Iya, saya yang bikin peraturan sendiri sih. Kalau handball yang kotak penalti nggak dianggap. Settingannya kan. Dale. Counter attack dari Kro Alessandra. Cukup cepat. Tapi Cargill di sana sangat tenang. Well done. Jack Brown. Jamal Matt. Fabio Carvalho. Mundur. Ush. Ke
keren. Udah habis it, nggak berasa sama sekali. Halftime whistle 1-0 buat Forest Green Rovers. Oke, sejauh ini oke banget sih menurut gue. Cuman ada beberapa momen aja agak sulit karena gue mesti gerakin manual defensive midfielder buat mundur, Pak. Sambil ngejaga pemain mereka yang lagi nyerang gitu loh. Tapi sejauh ini oke sih. Mungkin babak kedua kita bisa mulai masukin beberapa main. Ya kan, lu lihat aja Arsenal. Ush, Salford City nahan imbang Spurs satu sama loh. Lihat Arsenal dah. Kalah tuh, ntar. Kalah. Tersingkir. Sisanya sih semua tidak ada kejutan. Yang mulai Brentford sudah pasti menang. Oke. Jadi mungkin nanti yang bisa gue masukin tuh Sosar mungkin ya. Sosar bisa... Sosar sebenarnya bahkan bisa main di tengah sih. Kalau misalnya nggak mau tarik mat ya. Mungkin Cargill gue... Tapi Cargill bagus banget, Pak. Tapi gue mesti kasih kesempatan ke antara Aguilar atau Elkan sih. Bentar, BTW ini ada pemain Spanyol kan? Ada, oh ya. Ada Mendes. Oke, sip. Objektif Bayern kita kurang satu soalnya. Yuk, langsung babak kedua. Dari Grassy Road. Buang ingus dulu Carvalho. Atau tutup hidung karena bau rambut berawal dari bench. Oke, fokus. Tidak usah ngejokes. Anda ngejokes. Udah tahu akibatnya dihukum langsung. Udah muak EA denger jokes Anda. Oke, brilian. Jack Brown. Gak bisa. Turun. Oke, sabar. Nice. Main tenang, main chill. Tidak ada lagi membanting-membanting. Hey. Oh ya, anyway, ntar 1 Januari. Berarti abis ini ya. Banyak pemain kita bakal cabut, Pak. Jadi ntar kita akan lihat ya keadaan squad kita setelah ditinggal berapa main. Seperti apa. Jauh, coy. Jauh. Oke. Okay. Sanders ke Wilson. Oh, Aguilar bisa ganti Wilson sih. Well done, Mendes. Fabio Carvalho, trouble. Nice, come on. Tengahnya tidak ada yang maju. Oke, bisa sendiri. Bisa sendiri, Mendes. Sendiri. Mendes, waduh. Gila itu tackle detik terakhir sebelum nendang. Udah ngayun kaki loh itu, Mendes. Ya, turun yuk. Oke, dia over top. No. No. Fini. Lowery shooting, good block. Sanders tadi kenapa, buset dah. Dia lompat tapi gak kena, gak dapet bola. Salah perhitungan dia. Woodthorpe. Oke, good block Wilson, buang. Corner. Oke, mulai semakin berbahaya serangan-serangan dari Kola Sandra. Dan mereka akan ganti main. Di menit, yeay. Sik balik. Masih kebalik. Kalau FIFA 22 masih kebalik sih lucu asli sih. Oke. 30 menit terakhir Mandron masuk tuh. Duel yuk. Oh, itu Mandron dan Jack Evans menyelamatkan gawang Forest Green Rovers. Fini. Onside dia, Pak. Lowery. Dale. Mandron backheel ke Ainley. Satu sama. Shit. Kosong sih emang situnya. Sebenernya tuh Cargill udah megang loh. Cargill udah megang, udah pegang-pegang kan. Tapi pas dia nendang, dia gak, Cargill gak nutup. Dan itu susah banget Little, Pak. Celahnya dapet itu main soalnya. Oke, gak apa yuk, masih bisa lah. Dan FA Cup tuh kalau misalnya imbang replay loh. Jadi kalau misalnya ini nggak kelar, bisa nambah pertandingan lagi. Lowery. Eh, brilian. Anda yang harus mobile kemana-mana seperti Ibu Adams. Offside. Oke. Okay. Wilson, Ramon Mendes, nggak bisa, Pak, sorry. Oke, Jack Brown langsung ke Busti ya, cakep. Ya, nice. Jack Evans, come on.
Okay, itu ada Fabio Carvalho. Okay, Carvalho! Well done. Crossing dan langsung disambut sama Fabio Carvalho. Perfect hit itu. Good job, come on. Jack Evans, Pak, crossingnya bagus sekali dari kiri. Itu butuh crossing bagus kayak gitu. 29 enggak ngelihat tuh. Ada Fabio Carvalho, volley kaki kanan bagus, kiper bengong, bagus banget itu. Tidak bisa diantisipasi, Pak. Perfect itu kenanya. Puh, itu pas tuh kena tengah bolanya tuh. Lu tahu kan kalau lu volley bola udara kayak gitu, ke atasan dikit atau ke bawahan dikit aja melenceng. Ke bawahan dikit boleh naik, ke atasan dikit boleh turun. Bisa miss kick bahkan. Lu bener-bener mesti di tengah-tengah bolanya lu kenain tuh volley. Baru dapat, dan itu tadi yang dilakukan sama Fabio Carvalho. Good job. Oke, sepertinya saatnya gue masukin Kyle Taylor dan Sosar. Sosar gantiin Matt ya. Terus Taylor jadi LCM, oke. Sama... Oh, Berroa tidak di bench tadi, bau sampah, bau dari mana? Cargill deh gue tarik, masuk Elkan Bagut. Oke. Tiga pergantian main, kita sementara unggul 1 gol di menit 71. Asik kebalik. Oke. Mari kita fokus. Artjom Sosar masuk sebagai super sub, objektif plus 1 ya. Nomor 16 yang sejauh ini yang pasti lebih bagus daripada Han waktu itu ya. Udah pasti itu. Tapi pendahulu-pendahulu dia waktu itu sih banyak banget dan bagus-bagus semua, Pak. Nomor-nomor 16 di seri-seri sebelumnya. Oke, Sanders, good job. Wilson, ke Carvalho bagus banget. Ramon Mendes, Kyle Taylor, kasih ke Sosar. Ya, Langi Beckles. Brilliant. Lowry. Nah, ini penyakit, Pak. Gue gak bisa switch ke defensive midfieldernya. Gue sama. Lu tadi dengar kali gue tok terus karena gue ganti ke Brilian, gak bisa. Dan Briliannya diem. Kasih drop itu defender sekali ya. Dia tuh Briliannya diem, harusnya dia itu, Pak. Ya di situ udah hopeless. Gak bisa cuma stay back, mesti drop between defenders. Gua sama lu, astaga, ini mah replay. Sebenernya replay pun gak apa-apa sih, jam terbang lebih buat main-main ini kan. Nambah-nambah pertandingan, nambah-nambah experience, nambah-nambah kesempatan mereka main. Sosar, Kyle Taylor, Artjom Sosar. Oke, ke belakang. Brilliant, kasih Carvalho. Brilliant, contoh true ball ke Sosar, cakep banget balik badan. Sosar shooting, wah gila. True ball Brilliant juga bagus tuh. Menit 83. Udah semua masuk ke waktu-waktu berbahaya ini. Kalau dibawa menit segini mah udah out kita. Dale. Ayo Evans. Johnson angkat bola. Vini. Ayo Wilson, ini Wilson. Wah, balik badan dia. Good block Peter Sanders, goal kick, nice, bukan corner, good job. Oke. Okay. 1 menit terakhir. Ya, Brilliannya lu lihat ya, jadi center back, Pak. Empat menit menjadi time-nya. Kita punya cukup banyak waktu kok. Oke, tinggal 2 menit lagi. Boleh maju sekarang. Fabio Carvalho. True ball, tidak dapat. Shit, bahaya. Wah, di counter mereka. Ainley. Nice. Ya, abis. Oke, full time whistle. Abis sudah berarti. Imbang 2 sama kita. Replay, Pak. Oke, sayang banget sih, tapi ya, ya udah positifnya, ambil positifnya aja. Nambah jam terbang kan buat mereka. Karena kita butuh banget
kita butuh banyak pertandingan gitu loh buat mengakomodasi squad kita yang banyak banget. Oliver Vinny tadi yang bikin jadi ada replay round 3 ini. Jadi kita replaynya main di Echo Park nih. Gol dari Matt dan Carvalho tidak cukup untuk membuat Forest Rovers progres ke round 4. Ah, gila, 2 kali lipat mereka, Pak, jumlah shot dan on targetnya. Benar-benar persis 2 kali lipat. Tackle kita 7. Passing akurasi 87%. Sebenarnya enggak buruk, cuman kecolongannya aja tadi itu. Ramon Mendes rating tertinggi 7,9 sama Matt ya. Golnya Carvalho Matt, assistnya Ramon Mendes dan Jack Evans. Golnya ini tadi bagus banget sih, golnya si Sopo Carvalho. Passing terbanyaknya Carvalho dan Brilliant 15, dribble terbanyaknya Fabio Carvalho 16. Tackle dari Sanders 2, Wilson 2, Brilliant 1, Cargill 2. 2 save Little. Oke. Berarti ini adalah Arsenal menang lu. Salford kalah tipis gila dari Tottenham. Arsenal menang lu ternyata dari Barnsley. Jadi ini 31 Desember ya. Selesai. Main-main balik ke rumah, selebrasi tahun baru dikit, tahun baruan. Tanggal 1 recovery, tanggal 2 rest day, tanggal 3 langsung main lagi lawan Sheffield. Dan nih kita banyak kerjaan nih di kantor karena udah mulai masuk ke winter transfer window berarti sekarang nih. Begitu ganti tanggal ke 1 Januari dibuka. Artinya pemain-pemain kita yang kemarin udah deal untuk cabut, mau itu permanen atau loan, pergi semua. Jadi kita akan lihat. Dan kita juga harus cek jadwalnya. Ini feeling gue jadwalnya sih bakal ngerusak bulan Januari sih sumpah sebenarnya ya. Tapi ya gak masalah kalau misalnya kita memang anyway di FA Cup bakal rotasi kayak tadi lagi ya. Gak bakal ngaruh juga sih harusnya. Fabio is a top player. Ya bagus banget ya. Sama sekali gak nyesel gila meskipun gak real face ya. Tapi bagus banget pak. Thank you so much for your time. Oke. Jadi free agent jangan lupa. Oke, nah itu kan lihat email dan sebenarnya udah masuk ya, udah masuk tanggal 1 Januari tahun 2023 di universe ini. Dan ini apa? I know people have been talking about the position you're playing apa? Oh, karena tadi agak-agak center mid gitu kayaknya. Odin Bailey katanya feeling a lot happier now. Okay, nice. Oke, ini dia. Jadi ada pemain yang balik juga, Taylor Allen. Kembali dari masa peminjamannya di Shandong Luneng, ini pemain muda asli FJR. Welcome back. Terus Luke McGee kembali dari Kawasaki Frontale loan 2 tahun. Oke, jadi kita punya kiper satu lagi tambahan ya. Terus ini ada Matthias Kouwring-Aprile. Nah, ini. Jadi Harvey Bunker kita loan out ke PEC Zwolle 2 tahun tanpa opsi permanen. Terus Luke Bolton sudah terjual, jadi pergi secara permanen ke Espanyol. Jadi Bolton sudah tidak di FJR lagi. Terus Vaughn Colville ini 2 tahun loan dengan opsi permanen ke Cartagena, jadi dia pergi juga. Barton juga 6 bulan loan ke Tondela, terus ada opsi permanen. Jadi setelah 6 bulan selesai, bakal jadi pemain permanennya Tondela. Kyo juga sama, ke Bournemouth 6 bulan dan akan jadi pemain Bournemouth ntar di akhir musim. Walker juga sama, short loan. Weber juga sama, short loan dengan opsi permanen. Clemens juga sama, tapi ini 2 tahun dengan opsi permanen. Oke, jadi tuh udah berapa, at least ada 5-6 pemain yang cabut. Oke, jadi bentar deh, ini kayaknya udah selesai nih, terakhir nih siapa? Ricky Madi kayak terakhir ya? Dari Wales tuh kita belum nemu yang bagus sama sekali, Pak. Oh, ini nih. Ini lumayan nih, Ethan Daisy. Potensi mentok, terus overallnya mentok atasnya 68. Sisanya kagak, Pak. Ya, the scouting network for this country has ended. Jadi pemain-pemain ini udah semuanya nggak bakalan bisa kita sign lagi. Jadi Anda mungkin boleh komen sekarang untuk Ricky Madi kita kirim kemana. Kemarin kan 3 bulan kita kirim ke Italia, terus 3 bulan kemudiannya ke Wales. Nah sekarang 3 bulan lagi mau kemana? Lu boleh kasih masukan buat Ricky Madi. Ricky Madi tuh yang nemuin Artjom Sosar, orang Estonia. Magnus Nissen yang dari Bali ya. Ricky Madi yang dari Bali, Magnus Nissen ini yang ke Brazil. Di otak kecampur-campur yang mau diomongin di kalimat sebelumnya kecampur kalimat berikutnya. Diogo Da Costa 17 tahun, overallnya mentok atasnya 71, potensi 94, market value udah hampir 1 juta. Sign Pedro de Souza,
Fabio Branco. Oke, sisanya kita biarin dulu ya. Jadi kita dapat 2 pemain tadi, satu dari Wales, satu dari Brazil. Mari kita cek. Nih, jadi nganggur si Ricky Made ya. Udah boleh komen kirim kemana. Oke, jadi tadi yang baru tuh si ini ya, Diogo Da Costa. Back ternyata, Pak. Back kidal. Defendingnya mesti naikin sih. Ya, di sini aja ya, defensive wide back ya. Terus satu lagi siapa tadi? Daisy ya, Daisy ya. Oke, ternyata ratingnya rendah sih, 57, tapi 5 bintang skill moves. Ini sih pemain Wales nih, dia kayak kanan ya. Pace, passing, dribbling, physical ya, winger sih. Oke, kita latih di wide midfielder kali ya. Supaya work rate-nya jadi high. Terus di akademi kita tuh yang udah siap tuh Brandon Foster nih. Brandon Foster, Sebastian Steele. Tapi Steele potensinya ya. Jordan Hancock juga udah siap. Setuju gak kalau misalnya pemain-pemain yang potensinya gak mentok 90, gue buang aja. Sebastian Steele, lihat deh. Foster kan 94 mentok. Jordan Hancock 94 mentok. Ini juga sayangnya Leonardo Dos Santos potensinya turun mentok atasnya. Karena waktu itu 90-an. Ini masih 94, Hugo Amaral. Minsik pun 90, jadi masih aman. Sam Hancock sayangnya enggak. Sebetulnya enggak kalau misalnya kayak gitu. Nah, ini lihat ya, Diogo Da Costa pertama kali masuk akademi, potensinya 75-94. Range-nya gede kan? Hampir 20 angka tuh range-nya. Makin lama di akademi, nanti makin kecil range-nya. Jadi kita makin, istilahnya makin mengenal pemain, makin tahu gitu loh. Dan sementara gue biarin lo aja. Gue tunggu masukan dari anda-anda dulu. Oke, jadi kita nggak ada training sama sekali, jadi udah ini recovery day, rest day, terus langsung Sheffield United. Han loan offer dengan option to buy, oke, dari Reading. Sebenarnya sih Han sih nggak buruk, cuman coba deh kita dengerin apa offer dari Reading. Karena toh balik lagi kita butuh ngejual pemain kan, terlalu padat juga pak khususnya pemain tengah gitu loh. Jadi ya meskipun gua nggak rela, tapi harus kita lepas. Jadi mereka mau pinjem dulu ya. Seperti tadi banyak banget kan main kita yang dipinjem dulu, abis itu baru masa pinjaman berakhir opsi permanen. Balik lagi gue masih gak tahu ini 2 tahun harusnya short sih sumpah. Kalau bisa short sih. Karena kalau 2 tahun ya 2 tahun dia tetap ada di database tim kita gitu loh. Gak bikin lowong. Oke, diterima, nice. Split gaji 60-40 ya, terima aja lah. Loh, gak pakai opsi permanen. Loh. Sepertinya ada miskom sedikit. Emang gak pake opsi permanen ya tadi ya dibilangnya. With an option to buy, tapi kenapa tadi gak ada? Atau gue tolak tadi ya? Jajan gue tolak tadi ya? Shit. Ya, gak apa sih. Berarti emang Han mesti kita tahan kali atau gimana, gak tahu. Oh oke, okay. Jadi Sebastian Steele ternyata yang tadi kita mau lepas udah cabut. Sebastian Steele decided to terminate his contract with us and move on elsewhere. Ya udah gak apa. Jadi ya dia bukan pemain yang bagus banget juga kan. Potensinya turun. Oke. Jadi ini dia pertandingan semifinal Carabao Cup. Cukup gila memang. Kita bisa nyampe ke sini. Tapi mengingat di quarter final masih ada Bristol Rovers. Tim kasta bawah kita bahkan dari League One. Jadi kayak ya gak terlalu segila itu. Memang hebatnya adalah kita menyingkirkan City dengan skor penalti yang aneh banget pak, cuman 2-1 gitu kan. Tapi ini semifinalnya pun kita sangat beruntung karena menghindari United dan Sheffield. Nggak, United dan Leicester, dan kita dapetnya Sheffield gitu loh. Kalau di antara 3 tim ini ya tentu saja paling lemah bisa dibilang. Jadi langsung saja kita akan main di kandang nih, ada Prescon dulu. Dan abis ini jedanya 3 hari ke pertandingan on Bristol ya. Mari kita preskon dulu, pertandingan besar ini. Thank you for your patience, we'll start taking questions now. Tadi udah muncul belum tuh pertandingan replay FA Cup? Lupa gue cek, gak gue. Kayaknya udah muncul deh. Di pertengahan Januari kayaknya ya. Will being at home give you the edge? Yeah, we are strong at home. City aja tidak bisa mengalahkan kita kan di Eco Park. Gue akan mencoba untuk memberikan treatment pertandingan ini alias Sheffield sama seperti kemarin City, menganggap mereka tim super kuat.
Jadi definitely gue akan main pakai 2 defensive midfielder pertandingan ini. Many people expected FGR to be more active in this transfer window. No signing so far. Kita terlalu banyak main, Pak. Mbak, siapapun yang bertanya. Okay guys, we're out of time. Oke, okay, press conference sudah selesai. Dan oh, mereka tuh beli Fraser Foster ya. Wah, gila. Gila. POTM Championship bulan Desember 4-4-nya pemain Bournemouth semua, bahkan sampai kipernya aja masuk, Begovic. Apa yang dilakukan sama mereka, gila. Ngebak Yusef Atal ke Newcastle. Baru kemarin kita main Atal-Atalan di Ultimate Team live streaming. Ke Newcastle. Ke Newcastle. Untung kita udah lawan Newcastle 2 kali loh, jadi enggak bakal ketemu Atal kita. Nice. Yo, Brentford jual pemain 2. Marcus Force, Pontus Janssen dijual. Ini pasti mau beli pemain di Brentford nih. Mesti kita pantau nih. Andreas Christensen ke City. Oke. Cek jadwal dulu dong. Iya, benar kan? Di sini malah salah ini. Ya bangsatnya nih, tadi lu lihat kan Bournemouth tuh berarti Desember bagus banget. Kita ketemu mereka Pak bulan ini tanggal 14. Terus ada Kroal Sander, tapi enggak apa-apa, enggak ngaruh. Kroal Sander ntar yang main pemain yang kayak tadi aja. Oke, ini kita rotasi ya. Kita akan rotasi, terus seperti yang gue tadi bilang, berarti kita bakal pakai 1 attacking mid dan 2 defensive mid. Jadi kira-kira gini. Ya. Oke, jadi gue bisa mainin Berroa sama Brilliant sih. Di situ Carvalho tetap start boleh. Evans, Caden, Mendes, Titore, Little, Cargill, Elkan. Ya udah, kayaknya sih gak usah ada perubahan sih. Nah, tapi benchnya nih ya, gue akan bawa Colin, Sosar, Jamal, Bailey, Belo, Sanders. Jadi kita bisa tiba-tiba masukin Colin, Jamal, Bailey gitu loh dari bench. Atau kalau misalnya emang ternyata keadaannya menguntungkan buat kita, ya kita bisa masukin Sosar. Maksudnya kayak gak usah terlalu ngegas gitu kan, tapi mereka yang bakal starter berarti. Oke, pas kan Berroa, Kidal. Oke, kayaknya aman sih harusnya. Carvalho berarti kita suruh free roam. Stay on edge biar gak usah masuk penalti. Brilliant stay back, Berroa stay back. Caden comeback on defense udah ya. Oke, aman. Jadi ini dia leg pertama semifinal Carabao Cup. Gue tahu ini kelihatan kayak sangat meremehkan, tapi bukan itu sebenarnya Pak. Kita emang harus rotasi karena kita butuh tim utama kita tuh fit pas main di championship berikutnya habis ini kan. Jadi ini pertandingan pertama kita di tahun 2023 tanggal 3 Januari dan semoga saja bisa mendapat advantage di leg pertama. Elkan Bagot, gue sangat-sangat mengerti kenapa dia mendapat banyak kritikan, tapi harus dikasih kesempatan karena gue masih mau mencoba dan gue cukup yakin dia sebenarnya bisa kok jadi center back masa depan tim ini bersama Peter Sanders. Memang hujan temanya malam ini ya. Ini dia semifinal Carabao Cup. Sepanjang sejarah klub boro-boro, penonton-penonton yang hadir di Echo Park ini bermimpi untuk melihat timnya bisa berlaga di babak sejauh ini, sedalam ini, last four Emirates, enggak, Carabao Cup. Final di Wembley ya, 26 Februari itu udah dijadwalnya. Dan ini dua leg, jadi ya antara kita akan terbantai agregatnya bisa sampai gede banget, atau justru ini memberikan kita peluang buat berjuang. Karena lo tahu pertandingan sistem gugur kayak gini mengerikan banget kalau satu leg kan. Oke, ini starting 11 Forest Green Rovers. Austin Little start di posisi jaga gawang, ada Ray, Elkan, Cargill dan Jack Evans 4 backnya. Terus kita main pakai 2 defensive midfielder, Brilliant Aldama sama Berroa.
Caden kiri, Mendes kanan, Carvalho di tengah, di belakang Jamal Matt yang merupakan striker tunggal kita di depan. Oli McBurnie itu lawannya Bailey Cargill dan Elkan Bagot, Pak. Terus ada Oliver Burke juga, dua striker mereka berarti. Oke, Ryan Brewster di bench tuh, Dustin. Mahmud Daud. What? Dan ya, kita head to head sama mereka tuh, kita pernah ketemu mereka musim lalu dan kita menang 1-0. Di kalau enggak salah di FA Cup deh. Karena kita emang enggak pernah ngelangkah jauh di Carabao Cup kan, jadi pasti ketemu di FA Cup. Dan seingat gue, kita main di Bramalin, main away kita. Jadi ini kita jamu mereka di kandang, tapi tentu saja waktu itu gue pakai tim utama. Ini pakai tim rotasi gitu kan. Oke. Okay. Ini dia, ini krusial banget sih, Pak. Ini menentukan sih, Pak. Maksudnya kayak final abis ini. Leg pertama semifinal Carabao Cup. Ini dia. Di Echo Park sudah kick off antara Forest Green Rovers menghadapi Sheffield United. Selamat menyaksikan. Selamat menikmati pertandingannya. Victor Berwa kasih ke Nicky Caden. Ada gerakan dari Jack Evans, left back kita. Oke, ini bisa maju terus aja, Pak. Kalau dijaga, kasih ke belakang Jamal Matt. Oke, kontrol bola yang sangat bagus dari Matt. Brilian, langsung ke Fabio Carvalho. Ada gangguan dari Robinson tadi. Dan pelanggaran. Stevens. Oke, tackle dari Brilian, good job. Throw in buat Sheffield. Ingat, mereka tim Premier League, Pak. Jadi mau gimana pun tidak bisa diremehkan sama sekali. Lundstrom. Good block dari Brilian. Mahmud Daud lagi mereka punya. Gimana caranya Sheffield bisa beli Mahmud Daud, gila. Nah, lihat ya defensive midfielder bro sama Brilian-nya enggak mau turun. Entar mungkin gua harus kasih instruction kayak tadi, salah satunya jadi. Oke, bola kita. Nice. Jadi drop between defenders ya. Oke, Titore ke Ramon Mendes. Carvalho ke belakang. Oke, Victor Berwa. Geser ke Jack Evans. Evans kembali ke Berwa. Matt, kasih Fabio Carvalho. Terubo ke Matt tadi, tapi terlalu cepat back mereka. Cover. Nah, ini harus gue gerak manual, lihat Berwa sama Brilian nih. Lundstrom. Nice, Elkan, interception bagus. Peter Berwa. Geser ke Caden. Enak tuh, Pak, kalau misalnya defensive midfielder kita kidal tuh passing range ke kirinya tuh enak, lihat. Enggak sih, lu bener-bener lu ya. Mau kasih tunjuk pakai kiri, lu passing pakai kanan. Sengaja bener, tadi passing kiri terus dia. Begitu gue lagi omongin, mau tunjukin ke anda yang nonton, dia pasang pakai kanan. Fabio Carvalho, Ramon Mendes. Balik lagi, ke nice, Carvalho, balik belakang. 19 menit. Oke, Berwa, nah gitu kiri kan, enak tuh. Matt ke belakang, balik, nice. Berwa, si Brilian. Kuat Bril, nice. Oke, Berwa ke Matt. Fabio Carvalho, kuat, ah. Ya susah sih, dia gak ada opsi passing ke kanan tadi tuh. Gak ada yang, harusnya Ramon Mendes agak support ya. Come short kali yang kasih instruction ya. Oke, bentar lagi gue pause deh, mesti ada perubahan instruksi. Beberapa Aldrete Norwood. Wah, Boldog dapet true ball. Oke, Evans harus tutup. Nice, Evans. Corner buat Sheffield. Oke, gue harus otak-atik sedikit, Pak. Jadi Brilian, ya staminanya lagi. Brilian gue suruh drop itu defenders, terus Mendes-nya come short. Jadi kalau situasi kayak tadi, Carvalho megang bola, ada opsi passing gitu loh. Bukan cuma opsi through ball ke depan, Elkan, duel Elkan. Bagus, bagus. Oke, Fabio Carvalho. Ayo, come on. Harusnya ke belakang aja ya. Oliver Burke, offside, offside please. Oh shit, dia on Cargill, bagus sekali. Dan Berwa juga, well done flicknya. Oke, Carvalho ke Victor Berwa, kuat Berwa. Oke, kasih ke Carvalho, tidak dapat Carvalho. Mulai keras mereka mainnya. Nice, Evans, thank you. Nicky Caden lari. Oke,
Kayak Victor Berua, Carvalho ke Matt, balik ke Berua, oh, nice. Berua ke depan, Fabio Carvalho, Kick Hayden. Waduh, potong. Ingat nih dua leg ya pak. Jadi kita gak usah terburu-buru sama sekali. Kita gak nyetak gol-gol pun gak apa-apa sebenarnya, asal kita bisa tahan mereka imbang. Elkan bagus, sejauh ini bagus sekali. Dahoud bertop ke Stevens. Yes, overhit, nice. Karena emang kita tanda kutip agak ngebuang pertandingan leg pertama ini. Kita akan, tim utama akan tampil di leg kedua gitu loh. Memang berhasil atau tidaknya strategi itu akan baru kelihatan nanti di leg kedua sebenarnya sih. Apapun hasil leg pertama, ya udah itu modal kita aja gitu kan. Berua geser ke Evans. Lihat Matt, oke, good job Jamil Matt. Fabio Carvalho kontrol bola cukup bagus. Nah, lihat ya, Mendes jadi available kan buat di passing. Jadi nggak main lari. Oke, ini baru. Nice. Tengahnya mungkin Ramon Mendes crossing langsung mengarah ke Caden itu ya. Berg belakang, oke, turun yuk. Norwoodnya lari tuh. Saya lagi gerakin Brilian. Ya, tutup aja biarin. Tutup aja, tutup. Brilian jaga pemain keduanya yang bakal dipassing. Tutup terus, tutup terus. Brilian tutup terus. Oke, okay, nice, nice, nice. Terus, terus, terus. Biarin, biarin. Oke, okay, kan, belakang dia kan, nice. Oke, okay, halftime, good job. Simpelnya sebenarnya sih, ya berhasil diamankan aja gitu loh. Gak ada yang spesial, gak ada apa-apa. Tapi ya, terkadang ini strategi gitu kan. Apalagi untuk tim-tim underdog yang secara kualitas kalah. Dan kalau kita bisa, menurut gue skor 0-0 di leg pertama gak buruk sama sekali. Memang beresiko, tapi maksudnya ya, shit. Gila, dua-duanya pak, bener-bener gak ada, ya ampun, gak ada shot sama sekali. Tapi lu lihat passing akurasi kita di babak pertama 97% pak. Gak ada shot sama sekali dari Sheffield dan FJR. Kedua kiper melongo sepanjang babak pertama. Gue agak takut, jadi mungkin Carvalho gue suruh comeback on defense kali ya. Oke, babak kedua. Kita lihat siapa yang bakal punya tendangan pertama di pertandingan ini. Di babak kedua. Beresiko, tapi ya udah, job done, udah. Kalau 0-0, simple. At least kita nggak ada kerugian gitu loh. Ini kita bukan mau nyari keuntungan. Kita nggak mau dapat rugi aja, udah. Bernie. Flick ke Lundstrom. Crossing, ada Cargill, nice. Reliable sekali Cargill. Broa, ngasal. Kayak pakai kiri, lu kan kidal. Norwood dapat Caden, good job. Victor Berua, nice, bahkan dulu aja. Itu Caden kosong, Jack Evans, bagus banget Evans, gila emang. Bola-bola atasnya Matt, nice, onside please. Padahal tuh deflection loh. Dianggap offside sama wasitnya. Ya memang offside sih. Nih jangan bilang Eric Garcia. Jangan bilang ini Garcia. Siapa? Alex Garcia. Oh bukan. Lundstrom tarik keluar. Masuk Garcia nomor 37. Andrete. Ayo Broa. Dahoud. Bola ke Boldog. Dapat Boldog. Ayo Karen. Amut Dahoud berhadapan langsung sama Berua. Ih, ditantang Berua. Bisa-bisanya diem begitu. Dahoud. Manu Garcia. Good block dari Cargill. Awas penalti, pak. Bahaya. Wah, kerebut di situ. Oli McBurnie. Little. Nice. Well done. Sabar. 30 menit, pak. Oke, Evans ke Caden. Sebenarnya gue bisa ngasih unsur shock ke mereka sih, masukin Jamal Bailey mungkin, McBurnie, Norwood, fokus. Ah, di trouble, untung aja ada sentuhan dari Cargill dapat. Bisa sih gue bisa bikin mereka tiba-tiba kaget sih pak dengan meningkat drastisnya kualitas kita.
Victor Berroa, Map, Fabio Carvalho, kasih ke Map, belakang Berroa. Oke, masih dapat. Lihat, nice, Victor Berroa kuasai bola sekarang. Masih Berroa, Berroa geser kanan, Ramon Mendes, Mendes angkat bola. Nice, gak apa. Dahoud. Oke, gue akan masukin 3 pemain abis ini langsung. Manu Garcia, over top langsung ke Enda Stevens. Gak tahu nama depannya beneran Enda Stevens, Enda atau bukan sih, Sotoy. Elkan, good job. Dan Elkan. Oke, brilian ke Carvalho. Masih Fabio Carvalho. Matt, kembali ke Carvalho. Carvalho, waduh itu tinggal dikasih ke Matt loh. Udah mulai kebuka nih pertandingan nih. Berroa, bagus Berroa. Oke Berroa, kasih ke Matt. Jamil Matt, kembali ke Berroa. Tidak secepat itu, berat di rambut. Manu Garcia. Berg. Gagal Cargill. Turun yuk semua yuk. Turun yuk. Dahoud. Angkat bola ke McBurnie. Oh shit. Hampir aja gila itu. Tendangan akrobatik jadi gol loh. Oke, 13 menit terakhir kita coba kasih sedikit kejutan ke Sheffield. Mereka pasti kan sub juga nih harusnya. Ya, mereka bakal sub juga. Sedikit aja. Kalajic. Gantiin Berg, striker. Kita kasih sedikit yang mantap-mantap nih. Jadi gue masukin Sosar Jamal. Terus Belo di kiri. Ya. Kita coba ya. Oke. Kaget mereka tiba-tiba lihat Jamal Sosar nih. Oke, 13 menit terakhir kalau kita bisa curi satu gol di sini. Ini advantage besar banget di semifinal buat leg kedua nanti di Brama Lane, Pak. Sejauh ini bagus. Sejauh ini bagus sekali, tapi kalau bisa dapat satu gol akan lebih bagus lagi. Oke, George Bello. Berroa. Arjun Sosar. Come on Sosar. Kita tahu Anda tidak kayak gitu passing-nya harusnya. Dahoud. No. Oh shit man. Nice little Torre. True ball ke Ramon Mendes. Come on Mendes. Alah, pelanggaran lagi. Pertandingan terakhir 5 menit buat Sheffield. Aduh. Afsha ganti Norwood. Come on boys, curi satu gol gitu loh. Kita butuh satu kesempatan. Kita belum punya shot on target tadi ya. Satu kesempatan aja buat Jamal. Duel udara, Berroa. Bagus Berroa. Ayo, ayo, ayo. Aduh, ayo dong. Manu Garcia. Stevens. 3 menit terakhir pertandingan, masih 0-0 di Echo Park. Robinson. Kasih ke Dahoud. Dapat Elkan, come on Elkan. Wah, Elkan, udah. Elkan main on match sih, kalau misalnya gak ada gol. Ayo, come on, true ball-nya. Masih ada injury time kok. 3 menit injury time, Pak. Alderete. Dahoud. Awas, dia over the top. Little dapat. Out, goal kick gitu. Oke, masih ada sekitar semenit lagi. Brilian, wah cakep. Itu brilian sekali. Belo. Kasih ke Jamal. Trouble. Oke, jangan habis dulu. Oh shit. Offside please. George Belo. Belo! Offside.
Aduh, gila itu sih. Ya ampun, iya sih. Ya ampun, bayangin habis sudah, Pak. 0-0 leg pertama. Full time. Gila, pertandingan episode ini imbang semua loh. Tapi clean sheet. Yes! Objektif Bayern selesai. Iya kan? Clean sheet dan mainin Berroa full pertandingan pemain Spanyol. Bahkan ada Ramon Mendes. Nice. Fragmen keempat Bayern selesai. Episode berikutnya gue bakal lihat fragmen kelimanya. Tapi ya ini agregat 0-0 berarti. Dan mesti gini, ini tim rotasi kita bisa nahan Sheffield imbang loh. Apa yang terjadi kalau tim utama kita main leg kedua? Ini membuat kita optimis sih, tapi memang nggak bisa diremehin sama sekali, nggak bisa. Kita nggak tahu sebenarnya mereka bener-bener ini tim utama tuh gimana, nggak tahu sih. Tapi clean sheet, Austin Little quarter final, semifinal leg pertama clean sheet, berarti di Carabao Cup, gila. Wow, bagus banget. Elkan Bagot, Pak, baru gue omongin kan, menjawab kritikan. Cuma menurut gue sih Elkan pemain terbaik sih di lapangan tadi. Tackle, duel udara, interception. Kita lihat aja statsnya dia. 0-0 full time, leg pertama. Kita tidak punya shot sepanjang pertandingan. Sheffield 2 shot, 1 on target. Pas akurasi kita turun jadi 90%. Tapi itu tinggi sih ukurannya sih. Waduh bro, wah, rating paling tinggi. Kedua Elkan Bagot dan Little. Bisa lu lihat kan. Tidak ada shot sama sekali. Passing Berroa 2-3. Passing terbanyak. Cuman sekali gagal Berroa. Yang tadi ngaco banget tuh. Yang bolanya kemana tuh. Yang saya abis marahin langsung bagus dia. Dribble terbanyak Berroa. Elkan 1 tackle. Brilliant 1. Cargill 1. Jack Evans 1. Little 3 save dan clean sheet. Kita lihat stats ininya. Berroa. Kenapa di sini tulisannya passing 100% Berroa? Anda berbohong. Tadi katanya ada 1 yang gagal. 1 interception, 2 possession won, 2 headers won. Goks. Mungkin agak telat kali ya masukin Jamal ya, cuman ya. Lihat Elkan. 90% passing percentage, 1 tackle, 3 interception, 4 possession won, 2 headers won. Dia nggak pernah kalah possession, dia tidak pernah kalah duel udara, dan dia tidak pernah gagal tackle. Itu Elkan Bagot di pertandingan tadi. Dan ini menurut gue salah satu pertandingan terbaik Elkan. Menjawab kritikan. Gak salah buat Anda yang kemarin kritik Elkan. Tapi ini dia menjawab kritikan. Dengan penampilan luar biasa. Oke, post match interview. Aduh, gila. Terkadang imbang itu cukup. Dan mungkin ya ini contohnya. Just a couple of questions for you. Sekali lagi. Yang gue lakukan barusan dengan gue rotasi dan gue defense abis-abisan di leg pertama. Belum tahu keputusan tepat atau enggak, baru akan kita taunya nanti ketika kita selesai mainin leg kedua. Jadi gue gak bisa ngomong apa sekarang, tapi fakta bahwa kita dapetin clean sheet, objektif Bayern fragmen keempat selesai, yang artinya kita lagi ngerjain, akan mengerjakan segera fragmen kelima. Dan kalau kita berhasil ngerjain atau selesaiin fragmen kelima, berarti musim depan kita akan bisa datengin Bayern. Itu menurut gue bagus sekali. Clean sheet lawan tim Premier League dengan tim ini. Peran Berroa brilian krusial banget sih, Pak. Memang susah sih terkadang. Yang satu mesti gue kasih instruction drop between defenders, dan yang satu lagi gue mesti pindahin manual. Lu lihat berkali-kali tadi kan, gue bahkan gak gerakin pemain yang lagi ngejaga musuh yang megang bola. Gue gerakin pemain untuk turun gitu loh. Tapi ya bekerja. Untungnya tempo pertandingan gak terlalu cepat. Kalau tempo cepat susah banget switch player, Pak. Kejadian di tadi kan, pertandingan sebelum ini. Thanks so much for answering our questions. Oke, ini jam berapa sih? Waduh, udah jam 7. Oke, nggak bisa lanjut pertandingan berikutnya ya, udah terlalu malam. Hasil yang gue cukup puas kok. Ini mereka baru main ya. Mari kita advance biar tahu siapa yang menang leg pertama semifinal sebelah. Ini dari siapa? Rory Boot, Jake Moody. Sepertinya lumayan kumisnya. Iya, potensi cuma 54. Rory Wallis. Wali, apakah Wali? Adam Rowe, lumayan. Ya, ini cuma 5-6 overallnya. Ini enggak. Oke, saya kita biarin aja. Dapat yang kumisan tadi.
Kita comot ke akademi. Mana anda? Ini dia. Ah, cuma 58 ternyata, Pak. Ya, tapi nggak apalah. Kita coba kasih development plan aja. Ya, di versi white back lah. Kan dia back kan? Full back. Kumisnya sih. Mungkin karena kumisnya saya promosi. ke tim senior. Oke, jadi ini ada training. Dan tentu saja kita akan switch ke tim utama. Lihat 100% fit semuanya. Oke, mereka butuh training karena mereka udah gak main berapa hari kan. Dan lawan Bristol mereka akan fit. Kehan udah deal. Iya, jadinya cuma 6 bulan ke Reading, kagak ada opsi permanen, tapi ya udahlah gak apa. Oke, jadi gue mau kasih lihat pemain-pemain kita yang akhirnya tadi pada cabut dan kita pinjamin keluar ya. Oke, jadi Clemens ini. Iya ya, Clemens ya, bener ya. Cabut ke Toulouse dan akan out. Akan cabut permanen. Han tidak permanen. Archie Walker loan. Terus bakal jadi permanen. Kyo juga loan ke Bournemouth dan akan jadi permanen. Barton juga sama. Terus siapa lagi? Kita punya dua pemain yang ada di Bournemouth ya. Jong So Kim juga di sono. Coville ke Cartagena dan akan jadi permanen di sana. Bener gak sih? Kayaknya iya deh. Bunker, tapi Bunker gak permanen. Sama Weber. Jadi banyak nih. Sekarang main kita yang lagi loan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 main kita lagi loan keluar. Yang cabut cuma satu, Luke Bolton. Jadi kalau kita mau lihat sekarang keadaan squad seperti apa. Nih. Masih banyak, masih rame. Tapi udah lumayan. Udah lumayan berkurang banget kan tuh. Ada balik si Allen sama McGee nih. Jadi kita sekarang punya 3 keeper. Allen tuh masih berapa? 22? Ya, masih 22 tahun deh. Masih muda. Jadi Allen ya nambahin opsi kita. Dan dia sebenarnya gak buruk sama sekali. 65 ratingnya, Pak. Usia 22. Oh, bentar deh. Tahit Chong. Udah bisa main belum sih Chong sih? Mungkin episode berikutnya boleh kita kasih kesempatan kali ya? Harusnya kayaknya udah ini deh. Oh, enggak deh. Fitnya di 7 hari lagi, Pak. Nggak berani gue sih kasih dia main sebelum fit 100%. Mana si Taylor Allen? Oke, Allen coba ya. Dia masih bisa berkembang ya. Coba kita kasih kayaknya latih skill moves boleh nih. Nah, di sini nih. White playmaker ya, boleh. Luke McGee. Ingat, tidak boleh kita katain McGee. Kualat nanti kan. Udah tahu kemarin kan kejadian di mana tuh. Lupa saya. Dia sudah tidak bisa berkembang, tapi nggak apa lah, sweeper keeper dah tuh. Luke McGee tuh keeper, ya keeper FGR di real life, bahkan dia starter biasanya dibanding Thomas, tapi tidak di universe ini, di career mode kita, tidak. 27 tahun, jadi kita sekarang punya 3 keeper ya. Ya, nggak tahu lah, anda aja yang ngomong McGee mau diapain, karena kita mau promosiin Brandon Foster kan, keeper akademi lagi. Dan kita masih punya... Enggak sih, kita keeper tuh udah kita cabutin ya. Jadi udah gak ada keeper sebenarnya sekarang, cuma 3 ini doang. Dan adanya di akademi gitu loh. Oke, jadi kayaknya itu aja dari gua untuk episode ini. Episode yang, ya anda nilai sendiri sih. Dibanding kemarin sih, jauh lebih baik. Dan gua gak tahu nih, gua gak tahu gua seneng atau enggak. Tapi gini, kalau misalnya perspektifnya kita ambil dari kebutuhan pemain kita yang sangat banyak itu main atau jam terbang, bagus ada pertandingan replay ini ke lawan Crew Alexandra. Tapi kalau kita lihat dari perspektif, ya enggak sih, enggak ada buruknya sih. Karena balik lagi, enggak akan ngaruh ini. Kita benar-benar bakal fokus nih. Lawan Bristol dan lawan Bournemouth, itu bakal fokus tim utama kita yang tampil. Enggak bakal diotak-atik sama ini. Ini enggak ngaruh. Karena lawan Crew Alexandra gue bakal rotasi abis kayak tadi. Beda tim juga, beda tim sheet, beda sama sekali. Gitu loh, jadi ya enggak masalah. Yang tampil mereka-mereka tadi berroa segala macam itu juga oke kan? Bisa nahan imbang Sheffield, Pak. Ini mereka ini yang tampil. Tidak ada kan nih main utama sama sekali di sini, nggak ada. Jadi ya menurut gue nggak masalah. Aman-aman aja kok. Dan bahkan nih mungkin gue bisa masukin Bailey, gue tarik aja. Nggak usah. Kita udah ada si Allen kan? Allen masuk. Tuh. Supaya benar-benar udah tim utama nggak ada ikut campur di sini pokoknya. Thomas nggak usah. McGee. Sanders nggak usah. Kita masukin tadi balik dari OC ini ya. Kita masukin siapa?
Oh, ini agak ini sih. Center back kita nggak ada backup lagi ya, satu lagi ya. Ya mungkin Aguilar nggak apa-apa lah, Aguilar di situ nggak apa, dia bisa cover right back dan center back bahkan defensive midfielder. Jadi ini kita bisa bahkan bisa masukin Jack Brown, bisa masukin situ. Siapa lagi tadi tuh yang bisa kita cabut? Si Jamal. Jamal misalnya gue tarik terus masuk Davison. Oh, Davison belum ada tim yang mau ini ya, tapi kita udah masukin dia ke loan list ya. Ya, jadi begini udah. Nih. Menurut gua udah ini enggak ada ikut campurnya sama sekali kok ke ya, bahkan Berwa bisa main di right back juga, Pak. Right back mau di mana dia? Anda mainkan Berwa di manapun bisa. Jadi aman banget kok. Enggak masalah. Taichung kita tunggu ya, tunggu dia benar-benar fit. Jadi nanti kalau dia fit ya akan ngasih kesempatan buat Mikulski mungkin bisa jadi super sub, masuk jadi striker di babak kedua mungkin. Gitu ya, tapi kita lihat saja nanti. Yang penting kita fokus di championship dulu. Kita mungkin agak sedikit bisa melupakan semifinal Carabao Cup. Ntar begitu udah datang mau harinya baru kita fokus. Dan Juma yang menang. Emang Bournemouth di posisi berapa sekarang? Jangan-jangan mereka di puncak. Oh, di posisi kedua mereka apa? Gila. Ya itulah deretan hasil bagus yang membuat mereka jadi bisa nyalip Newcastle di klasemen sementara championship dan bikin 4 pemain mereka termasuk kiper Begovic masuk ke nominasi Player of the Month bulan Desember. Di nominasi mereka, jadi bulan Desember buka bulannya mereka. Dan kita kan ketemu mereka setelah lawan Bristol. Oke, jadi kita sekarang masih dari posisi ke-6. Kita akan mainin match day ke-28 segera dan semoga saja kita bisa raih poin penuh sebelum kita harus kembali fokus ke Carabao Cup. FA Cup ingat nggak ada hubungan karena tim beda yang bakal main. Carabao Cup leg kedua jelas ada hubungan karena tim utama bakal main di situ. Oke. Jadi itu aja dari gua untuk episode ini. Jangan lupa di Twitter ada polling man of the match setiap pertandingan FGR. Anda silakan follow Twitter dan cek linknya di deskripsi. Dan kita ketemu di episode besok. Di mana kita berarti bakal main di FA Cup lagi, menghadapi lawan sama lagi, kru Alessandra. Oke, okay, itu aja dari gua. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys.